Aparat kepolisian dari Polres Cilegon membubarkan wisatawan yang berkerumun di Pantai Bandulu, Cilegon, Banten. Petugas menemukan ratusan pengunjung yang menghabiskan libur lebaran di kawasan wisata ini tanpa menerapkan protokol kesehatan. Petugas pun meminta para wisatawan membubarkan diri untuk mencegah penularan COVID-19. Meski telah ada aturan dari gubernur tentang operasional wisata, namun masih ada pengelola yang masih membandel. Ada beberapa pengelola yang memang tidak tahu aturan hukum atau aturan atau mengindahkan daripada instruksi daripada Gubernur Banten yang mana masih membuka. Sehingga kami dari aparat unsur Jawara Polres Cilegon berikut jajaran Polda Banten melaksanakan himbauan atau edukasi kepada para pengunjung untuk segera membubarkan diri berdasarkan instruksi daripada Pak Gubernur dan juga adanya surat edaran daripada nomor 13/1 tentang pembatasan. Dalam operasi ini, petugas menemukan seorang pengunjung yang mabuk. Pemuda ini kemudian diminta untuk membacakan teks Pancasila. Pancasila, satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Remaja ini diduga mabuk bersama teman-temannya. Polisi pun kemudian memeriksa pemuda ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.